Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis, gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Umam Tipe. Gimana kabarnya anda sekalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya bagikan tips dan tutorial seputar aplikasi game Planet Marker. Nah, jadi di tutorial kali ini yaitu tentang bagaimana cara memunculkan logo diamond di aplikasi game Planet Marker ini. Nah, jadi logo diamond yang kurang lebih seperti ini ya, Ran. Yang ada yang ini ya, Ran. Logo randomnya. Baik, sebelum kita masuk ke tutorialnya, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya. Kemudian jangan lupa untuk like videonya jika lo teman-teman suka dengan videonya, agar saya selalu semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorial lainnya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, jadi di sini untuk memunculkan logo diamondnya caranya gampang ya teman. Di sini teman tinggal masuk saja ke bagian aplikasinya, kemudian di sini teman bisa masuk di bagian pengaturan ini. Nah, di sini teman bisa klik pada hubungi kami, lalu teman jelaskan masalah kalian. Oke, jika cara pertama masih belum bisa, kita lanjut ke cara yang berikutnya. Nah, cara berikutnya ya ini tentunya teman harus main aplikasi ini kurang lebih 2 hari ataupun 3 hari, Ran. Maka logo diamondnya akan muncul secara otomatis seperti aplikasi Cup Winner, ya, Ran, 2048 Cup Winner yang kemarin ya, di video sebelumnya. Nah, jika cara ini masih belum bisa, kita lanjut ke cara yang berikutnya. Nah, cara yang berikutnya yaitu teman-teman bisa langsung saja masuk ke bagian Play Store, kemudian update aplikasi ini. Nah, di sini teman-teman update aplikasinya atau uninstall dulu, setelah itu teman-teman bisa install kembali. Nah, jika caranya masih belum bisa, kita lanjut ke cara yang berikutnya. Langkahnya itu teman-teman tinggal masuk saja ke bagian setelan HP teman-teman atau pengaturan HP kalian. Kemudian di sini kalian cari yang namanya APL atau aplikasi ya, atau di HP lain biasanya menggunakan manajemen aplikasi atau manajer aplikasi. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang bagian kelola aplikasi. Nah, lalu di sini teman-teman cari yang namanya aplikasi game Planet Marker. Nah, jadi ini teman-teman tinggal klik saja pada bagian aplikasinya, kemudian di sini teman-teman pilih penyimpanan. Lalu teman-teman pilih hapus data, kemudian di sini teman-teman pilih bersihkan change. Tujuan dari membersihkan change ini untuk menghapus sampah-sampah yang terdapat di aplikasi Planet Marker ini ya teman-teman, atau Planet Marker ini, agar diamondnya atau logo diamondnya muncul. Nah, jika lo sudah seperti ini, teman-teman tinggal restart HP kalian kembali. Setelah itu teman-teman hidup kembali ya teman-teman, kemudian masuk ke aplikasi game Planet Marker ini lagi. Jadi di sini secara otomatis logo diamond atau penarikan diamondnya akan muncul secara otomatis. Baik, mungkin itu saja tutorial yang dapat saya berikan, yang dapat kalian coba, semoga berhasil, tentang bagaimana cara memunculkan logo random atau penarikan diamond di aplikasi game Planet Marker ini. Semoga tutorial yang bermanfaat. Jika lo tutorial yang bermanfaat, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa mengetahui apa yang kalian ketahui, dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika lo ada yang ingin kalian tanyakan seputar tutorial ini. Sekian dari saya, goodbye.